Selamat siang para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Saya Hendy Wardah di sini berada di kawasan wisata air Kali Cemplong, tepatnya di desa Mangliawan ya, daerah sini. Nah, pada siang hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan seorang bapak yang rajin mengikuti olahraga goes sebagai rutinitas di hari Minggu. Selamat siang Pak Marzuki. Ya, Pak Marzuki, menekuni hobi sebagai olahraga bersepeda. Sudah berapa tahun Pak ditekuni? Mulai tahun 91. Tahun 91 ya Bapak. Sebelumnya Bapak pensiunan atau wiraswasta? Bukan, wiraswasta. Oh, wiraswasta ya. Untuk olahraga ini apa Bapak memerlukan apa resep khusus setiap kali berolahraga? Tidak pakai resep. Jadi cukup sarapan pagi ya supaya kita kuat ya. Kuat, ya. Okay. Usia Bapak 87 ya. Nah, untuk generasi muda kira-kira ada tips-tips enggak untuk anak-anak sekarang ini yang suka olahraga? Ya, kalau bisa mengikuti jejak saya ini. Ya. Jadi sebagai anak generasi muda harus menyukai olahraga yang mana jangan kalah dengan Bapak Marzuki yang usianya 87. Begitu ya Pak? Iya. Ya. Setiap hari Bapak berangkat jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 sampai siang ya? Ya. Istri mendukung ya Pak? Istri tidak punya ya. Oh sudah tidak ada. Ya sudah meninggal. Jadi para pemirsa Pak Marzuki ini rutinitas melakukan olahraga setiap hari Minggu mulai dari jam 7 sampai siang ya. Bapak ini sudah kemana aja touringnya? Ya kadang-kadang ke pantai, ke gunung. Ke pantai, ke gunung ya. Ke gunung yang jauh di mana? Gunung Kelut ya. Bromo. Wah, Kelut ini lewat ini ya, Batu ya? Ya, Batu. Dalam tanjakan itu gimana, Pak? Ya, kadang-kadang kalau terlalu tinggi, saya turun. Turun ya, jadi dibantu dengan turun sepeda ya. Para pemirsa, di dalam usia 87 tahun, kita tetap semangat mengayuh sepeda sebagai sarana olahraga di setiap rutinitas di hari Minggu atau hari-hari libur. Terima kasih Pak Marzuki sudah bisa bincang-bincang dengan kami dari Pagak TV Malang. Semoga kedepannya untuk olahraga goes ini akan lebih banyak disukai oleh masyarakat Kota Malang khususnya. Semangat untuk AMC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.